Soalnya Banyaran, Banyaran lah. Ya. Jadi info nama berapa sekarang teh? Infonya harga cabe di sini Rp25.000. Wih, terjun bebas ya cabe. Harga cabai. Harga banar ya mah. Harga grosir 25. Oh, siap. Ya, tuh, bos. Langsung bungkus. Bungkus nah, aja. Siap. Siap. Bon, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Sayur Bandung Jaya. Seperti biasa berbagi info harga dari pasar induk Caringin ya. Untuk ini jeruk, nah jeruk purut masih 28-25 ya, jeruk nipis 16 ada juga yang Rp18.000. Jeruk lemonnya di Rp10.000 ada juga yang Rp9.000 ya, jeruk lemon. Info harga bonteng Rp8.000 sih ya. Rp8.000 hari ini di Mas Naon dengar teh. Mas Ikin. Mas Ikin di pendingin pokoknya mah kadari we aya kenehnya. Kita sekilas info di pusat mah harga bonteng. Karungan berapa, Bos? Karungan 7.000. Oh, karungan mantap. Masih ada. Mantap. Lancar jaya. Oh, segitu ya. Info lah harga pecah itu hari ini, Bos. Pecah makin naik. Oh, gitu. Berapa sekarang? Ke gunung harus bayar 5.000. Pangalengan. Ayo lakunya di sini berapa? Lakunya 55. 55 bari hese-nya. Bari hese. Lo bake nih. Aduh. Jadi kemarin aku digaskan anger marawatnya. Marawatnya harus sukan paling oke lah. Siapa ya, tuh? Lancar jaya ya bosnya. Nawan bos. Sip. Ah. Buncis Rp9.000 ya. Buncis kacang panjang Rp8.000 untuk harga kacang panjang ya. Kacang panjang Rp8.000, buncisnya Rp9.000. Keriting merahnya Rp15, keriting hijau Rp12 ya. Untuk harga cabai-cabean dan buncis ya. Di blok Epolos ya lokasinya. Untuk hari pagi ini ya, pagi hari kan ini kalau malamnya juga sama ya harganya. Yang berapa karungan kok hari ini? 3.000 masih. Karungan masih? Katongan berapa? Katongan 5.000. Boceng. Siap. Pelantaran daya karungan sabar lah tamat di Sibayu ya bos nuna selada keriting Rp20.000 cabai hijau 12-15 untuk pakcoy di Rp10 dan Rp12.000 harga pakcoy ya. Lobak Rp7.000 yang di seberang ya harga lobak. Suksesin kosong ya, suksesin di Rp8.000 tapi barangnya kosong udah pada habis pagi hari ini. Jengkol biji di Rp22.000 sampai Rp26.000 jengkol biji ya. Jengkol cangkangan di Rp12.000 ada juga yang Rp10.000 jengkol cangkangan. Untuk harga pagi. Pokoknya tanya tukang iya weh. Haji Goni, Haji Gopur. Jadi tak gitu. Ya bawang Brebes Rp35.000 ada juga yang Rp30.000 untuk ukuran yang rada kecilnya ya. Kalau yang besar supernya di Rp35.000 ya untuk harga eceran di 10 atau ya di atas 5 kiloan lah harga rata-rata ya gitu. Cabai rawit merah Rp38.000 untuk harga pagi ini ya untuk barang yang super yang masih cangker yang istimewa ya. Untuk harga 38 ada kenaikan dibanding hari kemarin ya. Hari kemarin sampainya 35-36, yang super sekarang di 38. Keriting sama 15 tiap tempat ya. Kalau untuk cabai seperti ini nih Rp32.000 yang agak layu ya, Rp32.000. Cabai rawit merah yang agak layu. Cabai genot di Rp10 sampai Rp12.000 cabai genot. Kalau ini cabai rawit ini 38 yang super ya. Rawit merah. Nah, untuk kentang Dieng ada yang Rp12 ada yang Rp13.000. Kentang Bandungnya ada yang Rp10.500 ada yang Rp11.000. Itu harga kentang daerah ya. Lokasinya di Bapak Haji Rudi ini. Ada yang 9, ada yang 10, ada yang 10.5 kentang daerah ya. Untuk harga kentang daerah pagi hari ini nih. Iya. Mana-mana? Nah, ya tali beureum tali beureum oh, ya. Mah kabeh 1.000 karena beda. Talina beda. Ali sebalik itunya, sebalik itunya. Iya, iya. Ayo isuk mana ya? Ya. 1.000 badag gitu. Ayo ding itu anyar mana, Pak? Alus mana ieu? Mareng aya
Ayo nu bulan mana? Bulan mana? Bulan mana? Bulan. Nah itu nu bulan terus. Yang ada dalon jauh ada banyak. Cuma bulan. Rajinya kalau mau lah, ya bari ngeplog ya, ya. Bari shooting ya, mah. Ah, shooting aja karena YouTube. Iya, jadi tabuanan sih. Nah, info hari ini berapa? Seberapa jadi harga teh? 9. 9 hanya di Bapak Haji Rudi. Garingan di Bapak Haji Rudi. AS spesial. Harga ringan kadar ieu di antos ya. Batur selemur ya. Terus selemur jarang pangi. Bapak Haji Rudi tentang. Oh, hiji dong. Tere pencairan. Korea Banyaran, Banyaran lah. Ya. Jadi info nama berapa sekarang teh? Infonya harga cabai di sini Rp25.000. Wih, terjun bebasnya cabai. Harga banar ya mah. Harga grosir 25. Oh, siap. Ya, tuh, bos. Langsung bungkus. Bungkus nah, aja. Ya, siap. Untuk bang batu lokal 20.000 yang kecil, yang besarnya di 15 sampai 16.000 rupiah. Tomat D 5.000, tomat B nya 6.000, tomat A 7.000 ya. Ya tomat C ya, C nya 6 ya. C dan B itu 6.000 ya. Kalau A nya 7.000 untuk pagi. Ini sebenarnya kayak mau 22 kepek. Iya mau 200 sama 10 kilo. Kalau singkalnya Pak, iya udah bikin modalnya kalau Pak Unggul. Nah. Sebenarnya itu 200. 22 cenah. 22 cenah. Ya 2 7. Ah, eta we bos. Geus lila ya 3 tahun. Ya untuk jengkol ada yang 22, ada yang 26.000 yang besarnya ya. Yang besar 26, ada juga yang kecilnya di 22.000 ya. Ada juga yang di atas 26.000 yang waluk yang supernya ya. Tiga macam untuk harga jengkol ya, tiga ukuran. Untuk harga jengkol pagi. Ya. Lokasinya di Blok Epolos ini. Baru ceramik ya. Berapa kilo bang? 2 kilo. Iya betul. 22 ada 2.000 enggak? Enggak ada. Info lah info. Seledri seledri info. Info hari ini saya di puluhan 337, eceran 40.000, barang langka. Langka masih ya? Masih bertahan. Bertahan. Harga masih bertahan. Siapa tuh? Nomor bajunya? Ya sama-sama. Dan info 30 hari ini ya. Hari ini 30 ya. Tuh. Cabai rawit hijau Rp30.000 japlaknya. Untuk harga nanas ada yang 5.000, ada yang 6.000, ada yang 7.000 paling besar ya. Jadi yang kecilnya di 5.000, yang besarnya di 7.000 untuk nanas ya. Nanas Bogor yang hijau ya, yang itu yang di depan yang hijau, cuman ini subuh ya jadi kurang jelas gitu ya. Nanas kalau bengkuang karungan ya 5.000, 5.000 yang super, yang keduanya di 4.300 yang keduanya ya, dan untuk yang kecilnya di 3.500 untuk harga bengkuang ya. Ini di los buah ya, di los E7 los buah-buahan bengkuang ya. Ya untuk video kali ini dicukupkan sekian dulu ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau salah-salah kata. Semoga yang sudah nonton video ini dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala macam urusannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Ah, eta we bos. Gusti lah ya 3 tahun.